SJ West Bros, sekarang kita lagi ada di Lolet. Sekarang kita kedatangan tamu, artis papan atas ya, nih, Tommy Lim. Jadi kita kehadiran setengah tim Tuan. Tim Wan. Kalau kemarin kita setengah skin Indonesia ini cuma nama Andovi doang, sekarang kita setengah sama setengah tim Tuan. Jadi ini buat kita collab sama Tommy itu benar-benar susah payah. Kita udah booking dari tahun lalu. Jadi Tommy ini habis engage ya. Ya guys. Kasih selamat. Guys, dia tahu habis kita tuh mau blind tasting sama review cocktail ya. There's no sekelas. Yep. Kenapa kita ngundang Tommy? Karena Tommy itu salah satu teman kita yang paling ngerti minuman-minuman kayak gini. Dia paling profesional. Yeah. Jadi dulu yang ngajarin gua minum tuh Tommy Lim. Jadi apa? Kita mau nanya dulu ke Tommy sedikit pertanyaan tentang apa itu koktail. Koktail itu jadi apa, Tom? Koktail itu perpaduan antara mudahnya adalah tolong di Google. Buka dong. Koktail adalah minuman beralkohol. Bahasa gampangnya mah oplosan. Oplosan elit ya, itu kalau bahasa gampangnya lah. Kita akan battle on Tommy Lim ya. Kita mau ngetes apakah Tommy mengerti minuman-minuman yang lebih advance gitu, enggak cuma Amer gitu ya. Jadi kita nanti akan ditutup matanya menggunakan ini, pakai blindfold ini, terus pakai ini. Dikasih minuman di tengah. Kita coba first impression kita apa? Ya, terus kita tebak bahan-bahannya itu ada apa aja. Ya, di dalam. Jadi itu ada 8 koktail. Kita punya Mango Cabana, X of the Nile, Agave de Rose, Coco Bongo, ada Tiki Agua Miel, terus ada Caribbean Colada, Cuban Sailor, sama Jalis Coffee. Ada yang lu ngerti nggak? 8 minum. Agave de Rosa, itu paling oke. Okay. Itu favorit lu ya? Iya, itu tiap hari gua cemil gitu. Siap, Tom? Ya, siap dong. Langsung ya coba ya. Nambah fresh lucu ini. Tuh, boleh dicium apa? Menarik. Tegangnya? Tegang ya? Oh, gua takut ya. garam. Eh, Tom. Nih. Ini ya. Enak, manis, well cooked, pas lah komposisinya. Nggak gitu kenceng ya. Ini rasanya agak pahit gitu ya. Tequila bukan sih? Menurut gue ini rasa yang aneh. Perpaduan ada kopinya, dan ada nggak tahu apa lagi nih. Wah, ini pasti kopi nih. Torabika nih kayaknya. Oh bukan, kopi mik. Wangi lemon, alkoholnya nggak berasa. Wangi, ini ada wangi bunga nih. Ini ram ya? Ini ram juga. Tapi tipis rasa ram. Tadi ya, nggak kayak tadi. Ini sedikit lebih kuat. Kalau tadi kan rada manis buat orang-orang yang chill. Ini kayaknya orang-orang yang kayak, gua mau mabok, bodo amat. Gua nggak mau tahu dunia itu apa. Gua mau mabok. Gitu. Ya ini itu. Seger. Ah, ini mah mangga, lumayan kenceng tapi bikin seger. Ini udah enggak dingin aja ya? Iya. Ini asik nih. Ini enak banget sumpah rasanya. Base-nya itu ini bukan rum, ini vodka. Enggak ada buah. Enak sih. Ini rekomen buat kalian yang suka ngecil-ngecil. Kayak gitu kenceng ya. Enak tuh. Nah, apa? Lu demen enggak? Kalau gua sih kurang demen karena gua kurang suka kopi, jadi perpaduannya menurut gua itu aneh. Ini buat ngecil enak ya? Iya, buat ngecil enak. Naik pelan-pelan ya. Ya, tequila. Ini rum. Ada anggur kan, Tom? Terus ada jeruk bukan? Kurang ngeblend. Itu base-nya aja. Apa, Tom? Base-nya tequila. Ini ada minuman spesial, Tom. Kok Tom, ada tambahan? Ada satu minuman spesial. Ini secret menu dari ini bar. Serius lo? Iya. Yeah. Tunggu. Kok kayak gua tahu nih. Coba aja ya, kita coba dah. Gua positif tinggi aja lah sama kalian lah. Gua percaya aja lah.
cocktail spirit ya, Adam Sari ya. Eh, ini ada alkohol. Ini enak loh. Menurut gua ini paling enak dan alkoholnya paling rendah menurut gua. Karena dibanding yang sebelumnya, kalau yang itu kan bisa buat chill, ada yang bisa buat langsung bisa kenceng. Tapi yang ini asik sih bagi kalian yang enggak minum minuman alkohol. Sprite pilihan terbaik kok. Itu air lemon doang tuh. Hah? Air lemon pakai soda. Ya Allah. Parah enak banget. Nah, ini yang terakhir sih. Oke. Biasanya ya. Kalau koktail tuh dingin. Oh. Ini kok hot. Es batu kayak enggak ada deh. Coba gue cium dulu. Bau-bau air mineral ya. Coba-coba gitu. Kan. Kok serius? Bukan. Serius? Bukan. Kayaknya yang tadi Tommy itu deh. Ini enak banget. Yang tadi Tommy coba ini. X of the Nile bukan? Alah. Ini ram ada jusnya. Aduh, jus apa raspberry ini? Raspberry bukan, Tom? Ini ada raspberry jus. Ya, ada raspberry-nya. Ini ringan ya? Ringan-ringan. Cuma udah hangat aja. Seger banget sih. Enak sama tadi itu apa? Apa sih? Itu campur dari itu semua. Tapi enak loh. Coba gimana tau setelah mencoba 4 minuman? Ya kalian bisa lihat lah muka gue merah. Ini gak mabok, tapi emang gue gampang merah kalau ketemu alkohol. Ya tempatnya asik, seru, rasanya unik-unik. Ya, jadi dari 4 itu ya kayak kebanyakan semua signature-nya tuh dari base on rum. Iya. Kayaknya di sini emang spesialis. Yang paling gue suka itu yang 4, yang bonus. Itu gue yang suka sih. Yang ini enak, yang pertama enak, jadi rekomend lah buat kalian buat yang mau ngecil di sini tuh enak banget. And ya udah, tadi gue udah mencoba semua minuman itu, menurut gue enak, berkelas lah, berkelas. Yeah, gitu. Jelas, 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 jelas. Ini oplosan elit terbaik. Ya jadi itu udah gue udah coba ya kan, dan gimana nih, gimana kalian nih berdua, gimana pas minum itu? Ada yang strong, ada yang mild. Kalau favorit dari gue tuh Cuban Sailor, soalnya spice rumnya tuh berasa banget. Gue sukanya agave sama tiki. Karena dulu itu base nya tequila. Gue suka tequila. Siap sih ya. Terus tiki itu ada fresh orange. Waduh. Gila. Jangan lupa apa? Berlangganan di channel Tim Tuan. Tim Tuan. And follow kita di semua sosial media yang ada di screennya. Itu aja dari channel kita, dari video kita kali ini. Kalau buat kalian yang mau nonton video yang lainnya, bisa klik di screen lagi. Ya. Ini. Tunggu langsung aja, search aja ya, channelnya JWS Bros, Tim Tuan, Tommy Lim, udah. Kita kenal. 2, 3. Cheers. Ya. Gitu.